Pemirsa, nyawa melayang hanya karena masalah sepele. Terlibat cekcok hanya karena kunci motor hilang, seorang pria di Ciledug, Tangerang, Banten tewas di tangan temannya sendiri. Pelaku menduga korban sengaja menyembunyikan kunci sepeda motornya. Duka menyelimuti keluarga saat jenazah Muhammad Zumadi dibawa ke rumah duka di Tajur Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Korban tewas akibat luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya. Ironis, pelaku pembunuhan adalah Nasrullah, teman korban. Berawal dari cekcok mulut karena pelaku menduga korban sengaja menyembunyikan sepeda motornya. Kunci tersangka ya hilang. Terus kemudian anak nemu, ini kunci lu bukan, katanya. Jadi nggak terima, dikirain dia anak ngumpetin kuncinya. Itu dia. Terus kebetulan anak mau jemput istrinya. Dipulang tuh, Lin. Nah dibilang, lu cemen lu, kata tersangka. Main keroyokan. Kalau lu berani sama gue, silakan datang sini, gue tunggu lu. Di mana? Dan ditangguh.